Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini saya mengetes scanner kamera 5 untuk Andi Setiawan. Jadi pertama di sini saya buka aplikasinya itu namanya scan toolbox 4.9. Lalu di sini kita lihat di sini sudah terbaca unitnya Canon scan light 5. Oke, lalu kita klik save. Di sini settingannya, select source-nya pakainya button, scan mode-nya di sini. Jadi settingannya di sini, select source-nya pakainya button, scan mode-nya di sini saya pakainya color. Lalu image quality-nya di sini saya pakainya 200 dpi, lalu paper size-nya di sini saya pakainya 4. Lalu file name-nya di sini saya ganti jadi seperti ini. Lalu save as type-nya di sini saya ganti jadi PDF. Lalu save-nya di sini ada banyak, saya pilihnya di My Teacher atau mau buat dokumen baru juga bisa, tinggal klik di folder kita pilih. Oke, lalu apply, lalu scan, nanti hasilnya muncul di tempat kalian yang pilih tadi. Lalu di sini saya coba klik ini di centang display the scanner backup, lalu klik apply, lalu di scan. Di sini saya masukkan dokumennya dulu untuk di scan. Lalu di sini ada 3 mode yang pertama. Yang pertama simple mode, yang kedua advanced mode, yang ketiga multi scan. Di sini saya pakainya advanced mode. Selektornya pakainya pattern, lalu paper size-nya di sini saya ganti jadi A4. Lalu color mode-nya di sini saya pakainya color sesuai kebutuhan aja. Kalau misalnya mau hitam putih bisa pakai black and white. Lalu output resolution-nya di sini saya kasihnya 200 dpi, lalu saya preview dulu. Jadi kenapa saya klik itu dulu, supaya kalau misalnya kita mau crop sesuai keinginan kita bisa langsung ditarik ini seperti ini, sesuai kebutuhannya aja. Seperti ini. Lalu saya klik scan. Di proses scanning.
Lalu di sini sudah ada hasilnya, kita lihat hasilnya seperti ini. Bagus, suaranya bagus, tulisannya jelas. Jadi kelengkapannya di sini saya kasih tabel data dan juga copy CD driver. Itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.